couple aku dan bapak match dengan Kavya dan Kareza. Dan kemarin aku udah bawa sampel kan yang ini kan. Ini juga couple loh, couple-nya si Red Jelly dan Merin. Ini Merin. Yes. Jadi sebagai tes apakah benar kita couple yang match, okay. Aku sebagai formulator dan sebagai yang sudah mencoba, yes. Ya kan? Apakah kandungannya, ingredients hero-nya apa nih? Oke. Okay. Dana salmon. Betul. Oh, Merin. Red jelly. Iya, benar. Yang merah red jelly itu. Benar. Jadi keduanya tuh memang ada dana salmonnya. Iya, betul. Jadi yang aku ingat yang apa? Siang lebih rame aja ya. Kandungannya. Kandungannya. Benar. Nah. Jadi yang siang lebih rame, guys. 5 kali lebih kuat kalau aku bilang. Karena kayak pencerahnya di red jelly 2, di sini ada 4, terus anti aging-nya di sini 1, di sini ada 3 karena memang ini keluar duluan. Jadi kita bisa lengkapi di yang lebih baru. Jadi karena udah lolos dan kok kayaknya kita udah kalah match nih, kita kalah match bajunya mereka bajunya udah sama udah, nih. Aduh gimana? Gimana nih? Bapak Amir jangan. kita kayak kurang match emang nih. Di situ kan bola kan kayak banyak. Iya benar ya. Tapi kita, apalah hatinya baju dibanding hati. Wow. Berarti karena Bapak Amir udah berstatement, kita akan lihat di games berikutnya ya. Kita bakal tes kekompakan dua pasangan ini nih. Games kekompakan yang pertama itu namanya games siapa yang paling. Jadi nanti akan ada pertanyaan, abis itu dijawabnya saling menunjuk. Kalau menunjuknya ke arah yang sama, berarti kompak. Kita merem atau enggak? Merem boleh. Oh, merem. Biar nggak saling nyontek gitu ya. Jadi pas udah melek, baru lihat tuh siapa jawaban yang benar. Oke. Boleh ditutup matanya. Cuma nunjuk-nunjuk aja kan? Antara diri sendiri atau pasangan? Oke, siap. Jangan nunjuk pasangan orang lain ya. Oke. Pertanyaan pertama, tunjuk siapa yang paling boros pakai skincare. Coba lihat satu mata kita. Aduh, lu boros ini gimana nih? Maksudnya kalau boros make ini ya, misalnya ada moisturizer nih. Terus gua makainya tuh Oh, ya banyak kali jenisnya. Sering kali ya, rutin kali maksudnya gitu. Oh iya, maybe ya. Abis. Nah, kalau gue gak tahu karena laki kali ya. Jadi banyak. Gue pengen cepet perubahan kan, gue ambilnya hidup banyak, maksudnya boros itu. Tapi tidak ada kebenaran ya, Rita ya. Pertanyaannya gak bisa. Oke. Semangat. Masih banyak pertanyaan. Oke. Pertanyaan kedua. Tunjuk siapa yang paling mager skincare-an. 1, 2, 3. Coba buka mata. Klarifikasi lagi. Sekarang malas, kalau lagi malas. Ntar kalau rajin nih tadi diambil banyak. Oh, kalau pakai apa tuh? Pakai Merin berarti. Pakai Merin. Saya selalu request yang kandungannya kuat biar jarang-jarang makainya. Sekali langsung efek. Cowok senengnya gitu. Iya, cowok senengnya. Pertanyaan ketiga, udah 2-1 ya. Tunjuk siapa yang paling FOMO kalau ada skincare baru. 1, 2, 3. Oke, coba buka mata. Kamu? Iya. Enggak, kamu. Oh iya? Tapi kamu kalau ada skincare baru pelajari. Karena kalau ke Jepang kan kamu kan kayak beli. Ambil ini. Iya, aneh-aneh kandungannya gitu kan. Aduh, itu bukan market Indonesia. Pelajarin aja. Iya, benar. Kan bisnis ya. Iya, dia. Ya kan jadi jam ini udah sama suara. Sama nih. Udah sama. 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 Enggak dapat poin. Masih ada. Udah sama kan? Iya, udah sama. Udah. Pertanyaan keempat. Tunjuk siapa yang step skincare-nya paling banyak. 1, 2, 3. Gampang. Tapi udah dikasih ya. Gampang. Iya, apa sih lo? Lapis ya. Aku kan sudah sampai semua aja. Reza udah pas lagi. Tapi kebukaan. Gak apa-apa, berapa step Reza? Pantesan Reza glowing banget, berapa step Reza? Kalau banyak ya, kalau lagi rajin ya. Oh, oke. Okay. Apa ya, facial wash. Terus serum, toner dulu. Terus serum,
Tusai dicium. Apa namanya, pelembab. Moisturizer. Sunscreen. Baru terakhir kalau day cream pakai day cream yang padat. 6. Nah. Kamu berapa nih, Pak? Ya, sama juga lah. Sama ya? Itu turunannya ya. Ya, intinya dia make yang aku pakai. Iya kan? Tapi kamu kayaknya kadang-kadang suka nggak full sih. Iya sih. Tapi kalau aku juga kalau nggak full ya nggak pakai sama sekali biasanya. Oh, jadi aku males dia sama. Lebih baik full atau tidak sama, tidak sama sekali. Ya, sama sekali. Oh, ini sama-sama ngaku. Iya. Tetap sama-sama ngaku. Oke, 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 oke. 3, 2. Oke, oke, oke. Tepat juga loh. Gak tahu sama pemandang. Lumayan susah. Okay. Pertanyaan terakhir buat desain Tunjuk. Tunjuk, siapa yang paling sering gonta ganti skincare? 1, 2, 3. Okay, coba buka matanya. 1, 2. Cocok. Ganti-ganti. Iya, ganti-ganti. Gampang tiap ada produk baru dicobainnya di muka siapa coba? Coba. Iya. Kan? Iya kan? Kerinci percobaannya. Karena takut, Bu. Tapi ya, alhamdulillah suka gitu sih semua di try. Alhamdulillah juga mukanya aman, enggak rewel. Berarti so far 4-3. Oke. Selamat. Comeback is real. Kita kalah nih sama pengantin baru. Menangkan di game yang lain, masih banyak kan gamenya? Satu kategori lagi. Kategorinya 5 soal. Okay. Oh, masih banyak kesempatan kan ya, sampai lengah. Kan. Kita fokus. Enggak tunjuk-menunjuk ya. Bisa menang lawan pengantin baru. Games yang part 2 nih, masih di kekompakan, tepuk tangan dulu dong. Oke. Tegang. Tadi kalau sementara 4-3 ya. Kalau yang sekarang tuh, kalau tadi saling tunjuk, kalau yang sekarang itu apakah udah mengenal pasangan masing-masing atau belum? Nah, wah, harusnya ini dong, ini kan nikahnya udah lama. Iya. Kita tes aja lagi ujiannya. Kecup dah. Kalau kita kalah wajar, kita kan baru bentar kan. Kan ada kenal. Kita juga wajar gak sih? Iya. Kan udah lupa kalau udah sibuk. Lanjut. Yang ini gak pakai tutup-tutup mata, langsung dijawab aja. Dijawab bareng. Nanti kalau jawabannya sama, berarti itu kompak. Jenis kulit atau istri? 1, 2, 3. Dry skin. Iya, kering. Ya, dry skin. Iya. Sensitif Inggris. Kombinasi. Kering. Sama kan? Kamu apa? Jawabnya dry skin. Kering ini. Aku sih beda tapi artinya sama. Iya, sama. Dry skin kering. Oh. Jadi empat sama ya, Sai. Empat sama. Sensitif ya. Karena Abang tadi kan coba-coba kali mungkin dikiranya kombinasi. Sensitif makanya dia bilang. Dia kira kulit gue sensitif padahal kombinasi gue tuh kayak kadang kering, kadang kering. Saya salah dengar, saya kira hatinya. Ah! Malasnya minta aja. Kulitnya ya. Oke. Siap, siap. Oke, next. Pertanyaan kedua. Apa skincare favorit suami saat ini? 1, 2, 3. Moisturizer yang salmon. Iya, mari kamu dikasih. Iya, segera mau lihat ini. Oh, ini dua ini. Kita kalah kan, Mbak? Kita kalah. Seminggu ini aku pakai nonstop loh. Kita juga. Wow. Kita. Iya. Kita juga. Ini pakai nonstop. Yang kemarin aku kemarin di matchmaking. Iya. Fun fact-nya pas pulang kita cobain. Langsung. Langsung malam itu. Iya, langsung malam itu. Jadi udah hampir seminggu ya? Hampir seminggu. Dan lagi seneng banget. Cocok. Belum putus-putus nih. Terus katanya gimana, Pak? Tadi cerita apa? Pas foto-foto gimana? Oh iya, kemarin tuh ada foto katalog. Kita apa brand fashion gitu. Terus kata tentang fotografernya sama makeup artisnya. Mas, ini kenapa suaminya? Ngomongin ke kamu ya? Kak, ini kok suaminya mukanya glowing banget sih katanya, padahal udah di make up. Tapi di looks-nya di kamera tetap tring gitu. Glowing. Kenapa kayak Merin katanya? Terus gua kasih tahu dia pakai skincare Dogmil. Ada yang tahu di situ. Oh, pantes. Enggak apa-apa, kita ikhlas ya. Ini terus story ya. Kareza, Kamil, bener gak sih kalau orang mukanya glowing itu kelihatan banyak duit?
Jadi dia suka ngomong gitu kalau di live coba. Ya, makanya mukanya glowing kan, banyak duit katanya. Iya, kalau glowing kayak banyak duitnya bener enggak sih? Setuju enggak sih? Ya. Soalnya bikin glowing kan dengan salmon which is mahal ya. Ah, ya bener kan omongan gua kan. Kalau enggak paham lagi sih. Bisa kan cuma di sini ya? Dana salmon affordable kayaknya sih ya gue ngeliat. Nanti makin doain deh kita menang ya biar lebih murah lagi silakan doain ya insyaallah ya. Tapi nggak apa-apa deh kita kalau dapat review jujur kalah juga nggak apa-apa. Tadi dia jawab face mist ya, aku jawab serum ya. Iya kan kategori saya kayak moisturizer gini, face mist kategorinya apa ya? Cuma face mist ya. Ya udah ya, itu pertanyaannya kategori sayang. Tapi face mist emang enak ya, tinggal sempat di mobil kan surat-surat ketemu orang udah glowing. Pertanyaan ketiga, apa skincare istri yang paling cepat habis? 1, 2, 3 Cleanser. Cleanser. Sabun muka. Iya. Itu juga benar. Moisturizer nih, lah salon kan. Iya. Moisturizer. Maksud saya itu sih. Jawabannya apa? Dia Dena Salmon, moisturizer kan tadi. Oh iya. Moisturizer kan. Maksudnya sama kok. Maksudnya sama. Tadi dia jawabnya cleanser, aku sama muka. Sama kan maksudnya. Berarti kita benar semua. Pertanyaan keempat, suami paling mager pakai skincare apa? 1, 2, 3 Toner. Body care. Eksfoliasi. Kok gue gak jawab sih? Day cream. Kok day cream? Tapi toner selalu pas pake, Ren. Posisinya. Kayaknya udah salah semua. Udah, walaupun dia salah jawab juga kan day cream kan jawabannya? Iya. Salah semua. Gue juga jawabnya body care, dia jawabnya apa? Ya udah deh, salah. Eksfoliasi. Salah semua. Oh. Sebelah salah juga. Oke, semua. Ya udah deh. Ya, kamu mau pakai body care paling gak mau kan? Iya dong, dulu ya. Makanya dulu banget. Oke. Nanti pertanyaan terakhir. Nanti pertanyaan terakhir berarti masih di 5-6 karena itu masih memimpin nih. Karena kita nggak ada yang benar ya. Nggak ada yang benar. Jadi kalaupun kita salah nih, seri kan? Iya, kalau yang ini salah, seri. Dan gue benar. Tapi kalau dua ada yang salah ya lu menang. Iya. Ya, jadi kemungkinan Dokmil menang tuh udah nggak ada sih. Wih, tinggal seri doang gitu. Kita seriin biar perpanjangan terus dulu doang. Yes. Oh, kita menangin biar dapat harga ambil. tadi udah 5-6 pertanyaan kelima terakhir. Semoga jadi penentuan biar ada perpanjangan waktu ya. Iya. Skincare yang paling sering dipakai bareng-bareng. 1, 2, 3 Moisturizer. Kita pakai moisturizer bareng. Bareng. Ikutin aja. Ikutin aja moisturizer. Kayak kaget dia kaget. Bingung. Cinta kepengen ngomong gitu. Moisturizer gitu kan. Oh iya, moisturizer. Enggak bisa. Enggak bisa. Jadi kita udah menangkan oleh punya Kak Reza. Moisturizer. Kamu lagi gak jamil-jamil tengah kode. Malah ngerem di belakang. Kaget emang. Iya.